di episode selanjutnya nanti. Persidangan perebutan hak asuh Rena antara Nino dan Aldebaran penuh drama dan berliku-liku. Mulai dari penyekapan dan penculikan Al yang dilakukan oleh kelompoknya Zahra, sampai Zahra dan kelompoknya yang menghalangi perjalanan Randy, Mama Rosa, dan tim pengacara Aldebaran yang sedang menuju ke pengadilan. Tujuan Zahra untuk memenangkan Nino, karena Aldebaran sebagai tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selain itu, Bapak Surya dan Elsa yang melihat Askara, sepertinya Bapak Surya juga gagal mendapatkan Askara dari pangkuan Indra Roy. Dan Randy mulai berpikir, mengapa ia tidak mencari tahu tentang Yahra pada Mbak Michi. Nantinya Randy akan menceritakan tentang Yahra yang terus... tidak menyangka Yahra sejahat itu pada keluarga Aldebaran. Menurut Michi, ia harus segera meminta maaf pada Al dan Tante Rosa karena telah memperkenalkan Yahra pada keluarga Pondok Pelita. Sementara, Michi juga berkata pada Randy bahwa ia akan membantu Randy untuk menyelidiki Yahra ini. Selanjutnya nanti, Aldebaran bisa keluar dari sekapan Yahra. Al melawan orang-orangnya Yahra. Sementara kondisi Aldebaran tidak baik-baik saja. Al sebenarnya ingin menghadiri sidang di pengadilan. Dan nantinya kedatangan Aldebaran di ruang sidang membuat Zahra panik. Menurut Zahra, mengapa Al bisa lepas? Ia juga berpikir ini pasti akan menjadi masalah panjang dan pasti menyeret Pak Nino. Nantinya Aldebaran akan mencari orang yang menjadi dalang penyekapannya. Sebenarnya Al tidak percaya penyekapannya dilakukan oleh Nino, tapi menurut Al, secara Nino bisa juga melakukannya, karena Nino ingin memenangkan hak asuh Rena. Dan dengan terhalangnya Aldebaran untuk hadir di persidangan sebagai tergugat, jelas akan memenangkan Nino. Nantinya Al dan Randy tidak diam saja. Al dan Randy selesai sidang mendatangi kepolisian untuk melaporkan semua yang dialami Aldebaran ke kepolisian. Semoga bunda-bunda Nino dan Zahra segera ditangkap polisi. Bunda-bunda.